Kerajaan masih lagi meneliti beberapa nama untuk dilantik sebagai pemangku Menteri Besar Johor. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata, pengumuman siapa yang bakal menjadi pemangku jawatan itu akan dibuat secepat mungkin. Tun Dr. Mahathir menegaskan Kerajaan Persekutuan yang diterajui Pakatan Harapan berhak menentukan siapa Menteri Besar Johor yang baru setelah menjadi parti yang memenangi pilihan raya umum lalu. Tambahnya, tiada sebarang undang-undang atau peraturan yang membolehkan keputusan pelantikan itu dipengaruhi mana-mana pihak, termasuklah pihak istana. Kita akan nanti secepat mungkinlah kita nak tentukan kandidat. Ada beberapa kandidat kita nak kena pilih. It takes a little bit of time, but very quickly we'll find it. Beliau berkata demikian di Majlis Perasmian Forum Kewangan Islam Kuala Lumpur, Klif ke-15 pagi tadi. Tun Dr. Mahathir turut menyatakan bahawa beliau tidak mengetahui perihal kabar angin yang Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kepong, Dr. Sahrudin Jamal dari Bersatu akan mengisi kekosongan jawatan itu.